KM Tidar yang sandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini berasal dari Pelabuhan Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Kapal ini membawa ribuan penumpang dan umumnya berasal dari wilayah di Indonesia Timur. Sejak 15 hari jelang Lebaran, jumlah kapal yang bersandar di Pelabuhan Makassar sekitar 34 dengan total jumlah penumpang mencapai 24.000 lebih. Dari Ambon. Tadi transit di Bau-Bau, baru masuk ke sini. Ini dalam rangka apa, Bu, ke sini, Bu? Dalam rangka mudik, sekalian Lebaran dan silaturahmi sama keluarga. Kebetulan kapal ini kapal yang terakhir untuk dari rute dari Ambon. Nggak ada kapal lagi selain ini. Itu untuk beli tiketnya bagaimana, Bu? Sulit atau seperti apa? Untuk pembelian tiket itu kita booking dari 2 minggu sebelum berangkat. Sudah jauh-jauh hari, Bu? Iya, udah jauh-jauh hari karena udah...